Mantan pejabat Mossad menyebut pimpinan Hamas Yahya Sinwar mempermalukan Israel di depan mata dunia. Bahkan ia menudingnya Yahya Sinwar telah mencekik Israel. Demikian disampaikan ex-kepala unit tahanan dan orang hilang di Dinas Intelijen Israel Mossad, yakni Ram Igra pada Minggu 17 Maret. Igra merasa tidak yakin negosiasi kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza dapat berhasil. Menurutnya, Sinwar hanya berusaha menghambat Israel dalam upayanya membebaskan para sandera Israel yang ada di tangan Brigade Al-Hasam, sayap militer Hamas. Ia lalu menyinggung syarat-syarat dari Hamas seperti penghentian perang, penarikan diri dari Gaza, dan kembalinya Hamas ke Gaza. Menurut Igra, apabila Israel menerima syarat tersebut, sama saja mengulang kembali kejadian pada 7 Oktober lalu. Igra menyebut Yahya Sinwar berhasil mendikte Israel soal negosiasi pertukaran tahanan dan gencatan senjata. Selama ini yang terjadi, kata dia, Israel cenderung mengikuti tekanan yang diberikan pihak Hamas. Hal ini, kata Igra, adalah bentuk hal memalukan bagi Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.